Oke, lepas kita sampai ke hijau-hijau sampai perfect guys ya. Nggak perfect nggak apa-apa guys ya, kalau kepencet gitu. Oke. Oke, di sini saya Halo guys ya, selamat datang kembali di channel Bass Gaming. Oke guys ya, di video kali ini saya akan bermain game Top Speed versi terbaru ya guys ya. Untuk link downloadnya nanti saya sertakan di komentar yang sudah saya pin ya guys ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys ya. Oke, yang sudah subscribe langsung aja lanjut guys ya. Oke, di sini ada garasiku balap ya guys ya. Di sini uang di game ini ada banyak ya guys ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu uangnya. Oke, untuk membeli mobil kalian klik aja garasi ya guys. Satu kalian baru install, ikuti petunjuk yang ada, nanti kalian bisa beli mobil di situ. Di sini karena saya sudah memainkan tutorialnya, sebagian tutorialnya, jadi sudah sampai sini ya guys ya. Kita klik garasi, dan jika tampilannya seperti ini kalian pergi ke agen mobil ya guys ya. Di sini ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Karena di sini saya masih awal atau baru download, saya mau beli mobil yang di tingkat 1 ya guys ya. Kita klik aja, dan untuk membelinya kalian klik aja di kanan kirinya yang ada tulisan 125 sport ya guys ya. Kayak gini, klik kiri kanannya, pilih aja ya guys ya. Di sini ada yang bisa dibeli, ada yang tidak ya guys ya. Yang tidak itu seperti ini, yang rakitan itu tidak bisa dibeli langsung ya guys ya. Harus mengumpulkan, yang harus dikumpulkan guys ya. Oke, di sini saya mau pilih ini aja guys, kita beli. Nah ya, oke, langsung aja klik pengiriman. Jika sudah seperti ini guys ya, kita kembali dulu, kembali lagi. Nah di sini kita upgrade dulu ya guys ya. Kita klik upgrade, kita klik gratis upgrade, klik yang gratis ya guys ya. Kita klik aja, kemudian beli. Nah kita klik aja terus guys sampai max. Oke guys, kita ke instant delivery ya guys ya, biar nggak pengiriman terus, langsung aja instant. Nah sudah max guys ya. Nah kita buka yang terakhir ya guys ya, kita buka ya. Nah terbuka, kemudian kita geser ke kiri atau kanan ya guys ya. Yang belum terbuka kita awali dari roda dulu, kita upgrade, kita upgrade aja guys. Jika sudah max kembali atau geser samping kanan ya guys ya. Upgrade instant delivery ya guys ya, biar cepet. Oke, langsung aja selanjutnya kita ke instant delivery. Kalau sudah terbuka, oke instant. Nah ini kan belum terbuka guys ya, kita buka-bukain dulu biar makin kenceng larinya. Ini yang tadi, kemudian geser selanjutnya. Oke, kita instant delivery, jangan lupa buka yang keempat. Oke, langsung guys instant delivery, buka lagi. Kemudian yang terakhir ini kerangka, kita upgrade juga terus guys ya. Instant guys ya, ini sudah semua. Selanjutnya kita kembali ya. Dan ada pengaturan di sini ya guys ya. Di sini ada warna. Nah. Kemudian ada stiker. Di sini stikernya nggak bisa kita geser-geser ya guys ya, udah otomatis di bagian itu. Dan kita beli. Nah, ada neon yang di bawah guys ya. Untuk warnanya kalian geser-geser atau klik-klik aja guys dan beli. Nah sudah seperti ini doang guys, simple banget. Oke,
Oke, kembali ada support. Untuk support itu nggak usah ya guys ya, kita langsung aja coba balapan ya. Sini kita balap jalanan guys. Oke guys ya, dan untuk kalian yang belum apa namanya ngerti cara bermainnya, ini kalian tekan gas dulu nih sampai 1, 2, 3, kemudian lepas. Kita tekan di bagian hijau-hijaunya guys ya, speedometer yang hijau, klik-klik aja gitu coy. Bisa ya. Gampang banget guys ini mah ya guys ya, tidak usah ngarahin kiri kanan, tinggal kalian masukkan gigi doang guys. Oke, kita langsung berikutnya ya ya. Nah, ini balap peringkat aja guys, kita coba. Oke guys ya, kita jangan lupa gas dulu guys ya. Nah, untuk memulai. Oke, lepas, kita sampai ke hijau-hijau sampai perfect guys ya. Nggak perfect nggak apa-apa guys ya, kalau kepencet gitu. Oke, di sini saya udahin dulu ya guys ya. Untuk kalian yang pengen bertanya langsung aja pergi ke komentar guys ya. Oke, terima kasih ya guys ya.